Hai, bersama dengan saya ketika ini, Amira Rosli. Boleh tak Amira kongsikan apa lagi upcoming project? For this year, Mira endkan dengan suamiku Encik Sotong. And for next year, Mira insyaAllah akan berlakon series untuk TV3. InsyaAllah. Kalau kita tengok, begitu famous dengan suamiku Encik Sotong. Macam mana pengalaman bekerja dengan Shahnaz tu sendiri? Dengan Shahnaz, Mira tak pernah ada masalah berlakon dengan dia. Masalahnya yang ada adalah Mira tak berhenti gelak. Alhamdulillah lah, Shahnaz memberikan komitmen yang sangat baik. Mira pun banyak scene dengan dia. So, kita sama-sama work together lah. Mira rasa senang lah untuk bekerja dengan dia. Tak ada masalah pun dengan Shahnaz. Macam mana? Dia kan ceritanya kejap jadi kahwin, kejap tak jadi kahwin. So, betul ke ni nak dapatkan penjelasan sendiri daripada Mira ni? Tak apa, benda tu dah pas kan. So, Mira ambil benda tu sebagai pengalaman hidup. Mira rasa itulah yang menguatkan Mira untuk tahun-tahun seterusnya untuk menjadi seorang manusia yang lebih matang. Kita dah ada contact apa-apa. So, masing-masing dah bawa haluan masing-masing. Mira serahkan jodoh tu pada Allah je. Ucapan Mira untuk sempena tahun baru yang akan datang tidak lama lagi. Okey, Mira nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Tahun baru ni jadilah yang lebih baik daripada sebelumnya dan tingkatkan mutu diri personaliti anda dan all the best untuk next year.